guys, hari ini kita bakal lanjut Boruto episode 229. Oke, sebelumnya maaf banget, gue lagi kurang sehat, jadi tenggorokan gue sedikit keganggu. Sorry kalau suara gue kecil banget. Ini yang disekap. Nyusup bukan sih ini yang bakal ngehadang timnya Kawaki. Apa itu setim sama yang kemarin? Aduh, namanya siapa, lupa gua. Dan gue lupa misinya tuh ngawal ngawal apa gitu. Hah? Dia misi tentang apa ya? Aduh, lupa gue. Banyak banget. Apa yang gue reaction gitu. Oh ya guys, buat kalian tolong jaga kesehatan ya. Karena cuaca udah mulai sering hujan. Terus kadang juga terang gitu. Sumpah ini suara gue kedengeran gak sih sebenarnya, gue gak tahu deh. Gue gak bisa teriak-teriak. Jadi kayak, suaranya down banget. Suara rendah. Kalau episode kemarin tuh Kawaki kayak ogah-ogahan, kayak ya udah sih gue mau jadi shinobi, mau jadi enggak, yang penting gue kuat gitu. Padahal orang-orang sekitarnya kayak nyemangatin dia, kayak ayo deh, ayo yang serius lo kalau jalan misi gitu. Pas kemarin nangkep beruang panda sama Denki, aduh tolong, lucu banget, dia malah molor dong, malah pelor di pohon gitu. Pelanggaran perintah. Oke. Okay. Ya ini bocah namanya siapa? Aduh, lupa gua. Yang dikawal tuh siapa? Namanya lupa gua. Yang dikawal agak batu sih, gue kesel. Dua hari di desa ombak. Gue dengar seorang deh. Situasi politik, oh. Tapi banyak yang dicuri gitu, bukan? Jelas-jelas lu tadi yang lesu, cuy. Pemagang. Ya ampun ini orang, gua kesel kok ya. Bocahnya cerewet banget. Cerek tua yang diminta nenekku. Oh. Yakin.
Ceret, eh cerek itu apa sih? Teko ya? Ya kita lihat aja nanti. Serius mas. Ditemukan tewas di hutan negara tetangga. Oh iya yang tadi, yang tadi. Ya ampun, anak laki-laki dong. 6 orang. Wow. Itu kuncirannya lucu banget ya gitu. Dia ngebunuh-bunuhin 6 orang itu. Eh, Boruto. Gak usah kayak gitu. Nah. Aduh, Sarada bener-bener dah. Ada pastinya buat ngelidikin si yang bunuh itu. Ini sih besi. Sapinya pun tahu ada bahaya. Berarti targetnya bener di Kawaki, di timnya Kawaki. Si itu cowok yang tadi bocah. Bau darah. Wow, elemen mata apa itu? Gue curiga dalamnya bukan ceret. Cerek apa ceret sih yang benar? Ya ikutin aja lah translate-nya. Gue curiga bukan itu sih dalamnya. Apaan sih? So gengsi amat. Kesel gue kalau kala apa ada yang gengsi kayak gitu. Tidak, tidak sih. Masa sih? Suaranya kayak gak asing. Mm-hmm.
karena disuruh sama bapak angkatku. Siapa yang lo kagumin? Sarada, Naruto, apa Boruto? Ya kita lihat aja, pasti ada rintangannya Kawaki. Kawaki keren banget kalau ada senyum dikit. Dan masa kayak dia udah bunuh 6 orang cuman buat ngambil itu yang di ini. Masa itu cerek sih? Kayaknya bukan cerek deh, gue curiga. Pasti kayak gulungan atau jurus ilmu turun-temurun. I don't know. Oh, tiba-tiba ada kabut. Ya. Yang terakhir. Oh. Oh, ternyata yang lain juga bawa itu. Oh iya. Oh iya. Gak ada yang bisa lolos dari pelindung. Kayak nggak asing. Lagian sih ngapain kayak gitu? Wow. Pasti ini mereka diikutin sama Boruto. Tuan, tuan lu siapa? Kawaki belum lihat jurusnya Coco, harus makan dulu sayang. Aduh, kamu tuh. Gara-gara. Ya, cocok kena. Oh, bagus-bagus sih, Kadai.
Yos. Ayo guys, ayo guys. Aduh, amanin dulu dong itu bocah. Mozuku, oke. Aduh, namanya susah. Yos. Oke, gini mah kecil doang bagi ke wakil lah. Oh my god, cocok ketusuk dong. Oh, dia orang. Dia ninja medis. Nggak apa-apa sih. Nggak mungkin itu cerek doang. Tahu ih. Oh, wabah penyakit. Oke. Oh, iya sih, obat pasti mahal. Yang tadi mata-matanya. Oke. Berarti ya ampun. Oke. Oh ya, ini berdua. Parah banget sih. Oke, udah tahu gue permasalahannya. Jadi dia yang tadi bawa itu obat, obat atau rempah-rempah lah yang bakal jadi obat gitu. Padahal mereka bawa banyak. Tapi udah pada dibunuh semua.
Ya. Kawaki yang pergi sendiri. Tidak perlu dilihat dengan perintah. Ini adegan kayak nggak asing. Balik nggak kan oh kawaki kebiasaan emang kalau di pertengahan misi kayak ngawal gini pasti di tengah-tengahnya ada kayak sebuah rahasia yang disembunyiin kayak nggak asing tau pasti kade bilang dameh nggak boleh pergi kan nggak boleh pergi kayak nggak asing kayak dejavu tapi nggak tahu kapan gitu Oh, cocok harus sadar. Oh, dia yang bikin kabut apa antes? Wow. Bisa kaki bunsin juga dong. Bisa ombak loh mereka. Desa yang cukup ya apa ya kecil lah gitu. Gue juga baru dengar ada desa ombak. Oke, kayaknya itu aja dulu dari video gue baru tuh episode 229 sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan bagikan semua makhluknya dunia ini. Oke, bye bye.